Wow, ini dia sambutan yang luar biasa sahabat-sahabat semua untuk Majlis Rumah Terbuka ya Aidilfitri Madani di Pulau Pinang yang diadakan pada hari kemarin sahabat-sahabat semua. Memang satu yang amat mengejutkan dan memberangsangkan bagaimana rakyat Pulau Pinang ya melihat kerajaan yang ada hari ini adalah sebuah kerajaan yang sentiasa mementingkan rakyat. Sehingga akhirnya mereka mengangkat Perdana Menteri. Ini dia gambarnya sahabat semua ya, yang berlaku. Sambutan luar biasa. Dan juga dalam pada itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri memberikan berita baik bagi seluruh rakyat Pulau Pinang. Wow, itu dia memang padu. Ya, dikatakan hampir 30,000 ya yang datang bersama untuk memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Madani tersebut sahabat-sahabat semua. Memang padu sambutannya. Inilah dia rakyat Pulau Pinang ya, Rumah Terbuka Malaysia Madani di Pulau Pinang terima sambutan luar biasa katanya. Memang padu dan terbaik. Jadi kalau kita lihat Rumah Terbuka Malaysia Madani yang diadakan di Pulau Pinang ini menerima sambutan yang luar biasa ya, apabila kira-kira dianggarkan hampir ya 20,000 lebih hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Raya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Program yang diadakan di Universiti Teknologi Mara UITM Pulau Pinang itu dibanjiri orang ramai ya yang memenuhi ruang kemah seawal jam 9 pagi meskipun masih dijadwalkan bermula pada jam 11 pagi. Menerusi video klip yang dikongsikan pengguna media sosial, kehadiran Anwar pada jam 12 tengah hari tadi disambut dengan lawangan reformasi yang bergema di perkarangan UiTM. Keadaan juga bertukar sesak selepas orang ramai mengerumuni pengurusi Pakatan Harapan itu. Kira-kira 20,000 pengunjung yang terdiri daripada penduduk setempat, rakyat Pulau Pinang dengan kedah hadir memeriahkan majlis tersebut yang berakhir pada jam 2 petang. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Pengangkutan Anthony Lok, ya, Menteri Pendidikan Fadilah Sidik serta pemimpin-pemimpin negeri yang lain. Lebih 50 gerai makanan disediakan dan antara menu yang disajikan kepada orang ramai ialah nasi hujan panas, kambing golek, pesambur laksa, martabak roti john, sate, cendol, lemang, rendang, mie sotong, ais tingkap, serta char kutiau. Itu dia. Memang padu sambutan-sambutan daripada rakyat Pulau Pinang terhadap Perdana Menteri kita sahabat semua. Ini adalah satu yang amat-amat menggembirakan ya apabila mereka begitu happy, gembira sekali ya kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pimpinan-pimpinan daripada kerajaan pusat ya di dalam sambutan Rumah Terbuka Madani ini. Dan semasa dalam ucapan Datuk Seri juga memberikan satu berita baik bagi Pulau Pinang ya. Kalau kita lihat katanya kerajaan pusat dulu tidak beri dana cukup untuk Pulau Pinang. Tetapi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kesediaan untuk memberikan dana tambahan bagi menyegerakan pelaksanaan projek transit aliran ringan LRT di Pulau Pinang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata kerajaan persekutuan yang lepas telah beberapa tahun tidak memberikan dana yang cukup, terutamanya untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak di Pulau Pinang. Saya telah berbincang dengan Menteri Pengangkutan semalam dan saya juga mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri dalam tempoh 1 atau 2 minggu nanti untuk mencari kaedah yang baik untuk menanggung kos pembinaan LRT yang tinggi, katanya pada majlis ucapan Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Bukit Mertajam. Katanya beliau berharap ya projek ini dapat meredakan masalah kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. Projek LRT adalah satu daripada komponen utama Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang yang merupakan strategi jangka panjang bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di negeri itu. Dengan laluan LRT dirancang menghubungkan bahan lepas dengan persimpangan di kompleks Tun Abdul Razak Komtar. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika diminta mengulas mengenai pengumuman itu berkata secara prinsipnya kerajaan telah memberikan keputusan mengenai pelaksanaan projek LRT Pulau Pinang itu. Katanya kini fokus adalah untuk melaksanakan projek ini secepat mungkin bagi mengatasi masalah kesesakan. Kerajaan Persekutuan bersedia untuk membiayai projek ini, tetapi model dan mekanisme pembiayaan perlu dibincang dan diperincikan, sama ada melalui dana daripada pembangunan atau melalui PPP, kerjasama awam swasta. Itu perlu kita perincikan lagi, katanya. Wow, itu antara lagi berita baik ya yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Madani yang diadakan di Pulau Pinang baru-baru ini. Oh, memang padu sambutan rakyat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, disambut dengan laungan reformasi, reformasi katanya. Memang padu. Inilah kekuatan ya kerajaan perpaduan, kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang ini. Dan kita boleh nampak inilah sebuah kerajaan yang mementingkan agenda rakyat, tidak seperti kerajaan-kerajaan pembangkang yang hanya mengutamakan kepentingan esko-esko mereka. Apabila kerajaan memberi bajet, apa yang mereka buat? Naikkan gaji, bagi bonus, beli Mercedes dan sebagainya. Rakyat pula dibiarkan minum teh tarik daripada pilih air. Itu dia. Jadi sahabat semua, terima kasih sekali lagi mengucapkan kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat channel ini. Dan sekiranya sahabat-sahabat semua di luar sana mau memberikan sebarang komen, anda berikan komen anda dalam ruangan komen juga. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, fitnah, tuduhan yang melampau. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada ORAITNOPO Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.